Guys, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Masa gue nemu seafood kiloan termurah terenak di Jakarta loh. Wah, ini sih bisa banget ya buat jadi di tempat buka puasa bareng teman atau keluarga. Soalnya tuh murah-murah banget. Pastinya seafood di sini tuh fresh, soalnya didapetin langsung dari nelayan. Terus seafood di sini tuh juga lengkap. Mas, mau nanya deh. Di sini menu seafood yang paling laris apa nih, Mas? Kalau kepitingnya? Kepitingnya kebanyakan yang telur. Yang telurnya. Iya. Kalau kepiting di sini harganya berapaan? Yang telur 265, kalau yang jantan 255. Per 1 kilo. Ini bisa digoreng apa lagi, Mas? Kayak goreng tepung, telur asin, asam manis, lada hitam, saus tiram, saus mentega, bakar madu, bakar rica, bakar biasa. Oh, lengkap lah ya, banyak ya. Menurut gue yang paling enak di sini tuh bumbu lada hitam dan juga saus padangnya. Oh my god, seafood di sini sih emang paling the best deh. Kalau kalian sekali coba, rasanya itu bikin lagi banget. Daging kepitingnya tuh banyak dan manis. Gue jamin kalau kalian makan di sini, makan satu piring nasi aja tuh nggak bakal cukup. Nih, gue spill tempatnya. Jadi namanya tuh Rumah Tiram 1. Isinya ada di Jalan Ketel Ancol, persis di seberang JIS.